Pemirsa, bagi Anda warga ibu kota yang ingin berlibur dan bosan dengan pemandangan yang biasa-biasa saja, nah ini di Kabupaten Bogor ada wisata air terjun, namanya wisata Curug Cipamingkis yang menyuguhkan pemandangan indah dan udara sejuk pegunungan. Ini dia Curug Cipamingkis yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang ada di kawasan Puncak 2, Desa Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengunjung dapat langsung merasakan sensasi mandi di bawah air terjun setinggi 15 meter dengan air jernih dan udara sejuk pegunungan. Namun, untuk mencapai lokasi, harus sedikit menguras tenaga dengan menelusuri jalan dan tangga sejauh 400 meter dari pintu masuk. Enak untuk wisata. Jarak waktu dari Bekasi pun dari Jakarta nggak terlalu jauh. Kenapa milih Curug Cipamingkis, Pak? Letaknya dekat, rutenya enak, lebih murah, terjangkau, wisatanya enak. Bapak dari mana, Pak? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Dari Bekasi. Kenapa Bu milih Cipamingkis buat wisata, Bu? Tempatnya sih banyak yang ini ya, bagus katanya, tapi beneran sih bagus. Ada apa aja Bu selain curug Bu? Kolam renang, terapi ikan. Nah, selain air terjun, di tempat wisata yang dibuka sejak tahun 2010 ini juga